Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Bang Mansdaman. Sudah foto tapi bila dibuka pasti muncul cannot playback image. Masalahnya apa? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, langsung saja kita bahas. Kenapa kok habis motret munculnya cannot playback? Nah, seharusnya ketika habis motret munculnya di sini langsung muncul gambar. Muncul gambar. Kok muncul gini? Image to rest, atau tadi yang ditanyakan cannot playback image. Itu disebabkan karena file yang ada sebelumnya itu dari kamera lain atau dari tipe kamera yang lain. Biasanya ini saya ambil dari Sony A7R Mark II, kemudian saya pindah memorinya di sini, maka tidak bisa muncul nih gambarnya, munculnya image to larga, jadi nggak bisa muncul secara bagus seperti ini full. Kemudian kenapa seperti itu lagi? Yang kedua, dikarenakan memorinya itu korup, jadi asnya membeli memori yang bajakan, maka nggak bisa menyimpan dengan sempurna. Kemudian setelah masnya motret atau syuting video, maka otomatis di memorinya ketika dibuka itu tidak bisa membaca seperti itu. Kemungkinan selanjutnya memang error di mainboardnya, jadi ada kalanya mainboard ini nggak bisa dibaca. Ketika memori sudah benar, ditampilkan di kamera lain sudah benar, kita tampilkan di kamera kita, ternyata muncul seperti itu. Jadi untuk teman-teman, jika muncul seperti itu, cek memorinya terlebih dahulu, pakai memori lain dulu, motret, kemudian dicoba dilihat apakah hasilnya tetap atau bisa dilihat dengan normal. Yang kedua, coba memori yang dicoba di kamera yang bermasalah itu dicoba di kamera yang lain, apakah tetap seperti itu atau normal. Jika normal, maka memorinya itu enggak apa-apa. Jika bermasalah, berarti ada masalah di memorinya. Sama yang pertama tadi, jika pakai memori lain tetap sama, maka yang bermasalah bukan memorinya. Seperti itu. Jika ada kerusakan pada sistemnya, bisa dibawa ke servis terdekat atau bisa dikirim ke tempat kita. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar, atau ada jawaban lain, silakan bantu tolong jawab di kolom komentar juga. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.